Jumpa lagi bersama saya, Wari Advan Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pemasangan instalasi listrik untuk pemasangan satu lampu dan satu stop kontak. Di mana untuk pemasangan satu buah lampu dan satu buah stop kontak, kita harus menarik kabel tiga buah. Satu untuk kabel api masuk, ini adalah kabel api masuk yang sudah saya cabangkan. Satu api masuk saklar, satu untuk stop kontak. Kemudian satu untuk api keluar menuju lampu, dan satu lagi untuk nol yang akan dipasang ke stop kontak. Jadi untuk memasang satu buah lampu dan satu stop kontak, kita harus menarik tiga buah kabel, satu kabel nol dan dua kabel merah untuk api masuk dan api keluar. Cara pemasangannya, kita pasang saklar tunggal untuk memasang, menghidupkan dan mematikan lampu. Saklar ini tidak memakai baut penjepit, kita tinggal colokkan kabel ke lubang yang ada di sini. Satu untuk api masuk dan satu lagi untuk api keluar. Kita colokkan, maka dia akan sudah mengunci sendiri. Seperti ini, dan dia sudah terkunci. Kemudian api keluar untuk lampu, kita colokkan lagi, dan dia sudah terkunci. Seperti ini, dia sudah terkunci. Kemudian kita pasang atau kita masukkan ke dalam tedos. Kita longgarkan dahulu baut untuk mengunci tedosnya agar saklar ini dapat masuk ke dalam tedos. Kemudian kita dorong saklar ini masuk ke dalam tedos. Seperti ini. Masih ada yang sangkut. Kita lihat apa yang sangkut di dalam. Ada batu, kita buang batunya, kemudian kita dorong. Saklar ini ke dalam tedos. Kemudian kita kunci. Masih belum ketat. Kita bersihkan yang mengganggu tedos ini masuk ke dalam. Yang mengganggu sudah kita buang, kemudian kita kunci.
dan sudah terpasang, sudah kuat. Kemudian kita akan pasang stop kontaknya. Stop kontak ini menggunakan baut pengunci. Kita longgarkan dahulu baut pengunci untuk mengunci kabel ini. Kemudian kita masukkan kabel api dan kabel nolnya. Masukkan, kemudian dikunci. Kabel apinya kita masukkan, kemudian kita kunci. Sudah ketat. Kemudian kita masukkan atau kita dorong ke dalam TEDOS. Perhatikan apa yang mengganggu atau yang menghalangi stop kontak ini masuk ke dalam TEDOS. Kita buang penghalangnya, maka bisa kita dorong ke dalam. Sudah, kemudian kita kunci. Sudah ketat. Demikian cara pemasangan instalasi satu lampu dan satu stop kontak. Ini adalah jalur instalasinya, dan ini adalah lampu yang dipasang. Demikianlah video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Sampai jumpa.